Baik kawan-kawan, salam sejahtera, apa khabar? Ini saya nak buat apple pie ya. Ni saya ada apple gala dan dua Granny Smith ya. Granny Smith apple masam ya. Kita juga memerlukan sebiji lemon. Ada kawan-kawan yang baru singgah di channel saya, silalah subscribe ya. Pada yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Ini cinnamon powder ya, ataupun serbuk kayu manis. Sedap ni. Wangi sangat. Dan kita memerlukan sedikit gula. Ni gula caster ya. Baki daripada kuih gawai hari tu, kek gawai. Jadi saya akan guna sajalah. Dan pastrinya saya tak buat sendiri ya. Kali ni saya tipu. Saya guna pastry, puff pastry segera yang saya beli dari supermarket ya. Ni murah saja, berapa ni hari tu? Kurang dari RM10 agaknya. Ataupun kurang dari RM20 ya. Murah saja ni. Dan ni ada banyak juga keping ni ya. Okay, so saya akan guna ni saja ya. Okay, so mula-mula saya akan kopek lah semua ni, masakkan. Dan barulah kita assemble dia punya, apa tu, apple pie ya. Okay, jom. Okay, ni dah habis saya kupas ya. So, langkah seterusnya ialah kita kena potong-potong ya, apple ni. So, ni ya, dah siap saya potong. Ada biji apple lagi ni. Kena buang ya. Okay, so step seterusnya ialah untuk masak apple ni ya. Okay, jom kita ikut saya ke dapur. Masukkan saja apple ni ke dalam kuali ya. Apakah tujuan saya memasukkan gala apple ya, ke dalam untuk dikawal bersama Granny Smith ni? Granny Smith ni kan masam kan, apple green masam. Jadi dengan adanya gala apple tu dia ada manis mula jadi sikit lah ya. Kita nak tambah gula juga. Saya nak tambah gula ya. Banyak mana tu ikutlah. Kalau suka manis, tak banyak. Kalau tak, saya tak macam ni dah. Tak payah manis sangat ya. Tengok, apple tu dah mengeluarkan airnya. Inilah sebab kita memasaknya ya, untuk mengurangkan air dalam apple ni. Kalau tak, apple pie kita akan menjadi tak ramuk. Dan saya nak masukkan ni. Banyak sangat ni. Banyak ni dah cukup ya. Serbuk jintan manis. So, kita tunggulah sehingga ianya kering ya. Hingga air ni berkurangan ya. So, bila airnya dah berkurangan, saya masukkan jus lemon ya, yang telah saya perah tadi. Ini masih ada sikit lah. So saya akan tutup api. Dan kita kena sejukkan inti ni, barulah kita masukkan ke dalam pastry ya.
Okay, stay tuned. A few moments later. Ah, ni dah sejuk ya. So, boleh kita start ya untuk meletakkan inti ni ke dalam pastry. So, ni lah rupa pastry dia ya. Roll sikit. Macam ni eh. Potong. Okay. Dah macam ni. Roll lagi yang satu ni. Melekat lah pula. Dah cukup ya ni. Sebelum tu kat tepi ni saya selalu letak kuning telur ya. Supaya nanti ianya mudah tidak apa tu, tidak terkeluar lah tenganga ya. Terenganga macam mulut buaya. Dan kita masukkan inti apple ni kat tengah ni. Sedap ni. Tak payah banyak. Dan kita tutupkan macam ni. So, tepi ni kita buat cantik cantik lah dengan garpu ya. Dan nanti kita kena bakar ni. Masukkan ke dalam tray. Oh, ni saya dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, 6 apple pies. Mini apple pies lah. Okay, dan ni kita kena sapulah kuning telur ni ke atasnya supaya ianya cantik. Ini puff pastry ya, so nanti ianya akan mengembang cantik ya. Boleh saja kita buat pastry sendiri ya. Tapi saya ni kurang rajin ya. So, kita gunalah pastry yang ada dekat supermarket. Ada shortcut. Jamie Oliver pun guna pastry dalam supermarket ya. Bila-bila lagi buat puff pastry ni. Sebab untuk membuat puff pastry ni memakan masa yang lama ya. So, kita akan lanjut lah. Buat ni. Saya dah panaskan oven 185 darjah Celsius ya. Dan saya akan bakar ni sehingga ianya masak. Okay, stay tune. A few moments later. Ni dah masak ya. Okay, sekejap lagi biar dia sejuk sikit baru saya hidangkan ya. So, ni lah rupanya ya. Tengok pastry ni dah. Ni kan puff pastry, jadi dia dah puff lah ya. Dia dah naik macam ni, kembang. Okay. So, sangat sedap. Saya tak sabar nak makan ni. Saya bagi dia sejuk sikit lagi. Nanti saya akan makan ya. So, inilah saja perkongsian saya yang agak ringkas pagi ni ya. Dia ringkas namun hasilnya macam ni. Kan dengan ais krim ni. Inilah kata orang, the simple pleasures in life. Okay.
Sehingga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye. It's my life.